Bagaimana sahabat-sahabat? Dah dapat resepi sebelum ini? Dah dapat bagaimana teknik memasak dan bagaimana untuk menambat hati suami? Sekiranya belum, nantikan sebentar saja lagi dengan menu yang baru dan tips-tips yang lebih baik dan terbaru. Supaya kita terus saja memuji-muji Allah untuk kita dapat menambat hati-hati ummah seluruh alam buana ini, untuk kita sama-sama mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ke mana-mana, tunggu saya sebentar saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi bersama saya Ibu Haryati dari Raudah Kitchen. Kali ini kita nak belajar memasak, memandang sifat-sifat Allah dan melihat af'al Allah di sebalik menu masakan kita pada hari ini, iaitu masak lemak ikan cili padi. Kita masak lemak cili padi hari ini sambil kita nak merenung apakah nama-nama Allah yang terzahir daripada menu kita kali ini. InsyaAllah sebelum itu saya ingin membawa dulu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ya Rahman Ya Rahim, melihat dahulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya ialah cili padi secukupnya. Okay, kalau seperti ini ada lebih kurang dalam 20 biji. Kemudian bawang besar 2 ulas, bawang putih 2 ulas, setengah inci halia, kemudian setengah inci kunyit hidup. Kemudian kita ada sedikit asam keping. Saya ambil dua asam keping. Kemudian serai yang telah dititik dan juga lemon yang akan diperahkan nanti. Dan juga ikan. Hari ini saya menggunakan ikan jemudu. Ikan jemudu 3 ekor. Satu ekor dapat dalam 3 keratan. Untuk hiasan, saya menggunakan hari ini terung dan juga tomato. Seterusnya, perlulah kita ada santan untuk kita masak lemak cili padi ini. Di sini telah saya sediakan di mana bahan-bahan yang sebutkan tadi perlulah di mesin lumat untuk kita ini memasaknya. InsyaAllah. InsyaAllah kita terus sahaja untuk menu kita kali ini, iaitu masak lemak cili padi ikan jemudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh terus sahaja masuk bahan-bahan yang telah di mesin lumat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah setelah kita masukkan lada yang telah di mesin lumat tadi, kita boleh terus saja masukkan serai. Kita tunggu seketika supaya ia mendidih dan mengeluarkan aroma yang sedap dan enak. Sambil itu, kita terus saja menyebut-nyebut nama Allah. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Jami. Ya Rahman, ya Rahim, ya Jami. Kenapa saya sering kali menyebut-nyebut nama-nama Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Jami? Ini adalah disebabkan kita memasak ini adalah bertujuan untuk memberi makanan ini kepada ahli keluarga kita, kepada kenalan-kenalan dan sahabat handai kita. Maka sudah pasti dengan satu tujuan, silaturahim ini dikekalkan oleh Allah ya Rahman ya Rahim ya Jami. Maka itu biarlah kita ini menyebut-nyebut nama Allah ya Rahman ya Rahim ya Jami, agar sesiapa saja yang menikmati makanan ini sentiasa saja berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil itu kita juga boleh membaca doa ketika mengacau lauk, iaitu laisa laha min dunillahi kashifa. Laisalaha min dunillahi kashifa. Kita mengacau lauk, kita menyebut-nyebut nama Allah laisalaha min dunillahi kashifa. Bila mana kita menyebut-nyebut nama Allah, sudah pasti Allah ini memberi kesempurnaan, iaitu Allah yang kudus, yang maha memberi kesempurnaan, akan memberi kesempurnaan kepada makanan yang kita masak. Dan menu ini akan menjadi lebih lazat lagi apabila kita menikmatinya nanti, insyaAllah. Jadi hari ini kita lihat bagaimana Allah ini, ya Khaliq, mencipta
berbagai-bagai idea kepada hamba-hambanya untuk dinikmati menu-menu yang semakin hari semakin banyak dengan menu-menu yang lebih sedap dan enak, ditambah lagi dengan zikir-zikir kepada Allah. Okay. Lada kita dah mula mendidih dan mengeluarkan aroma yang baik. InsyaAllah kita terus sahaja masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Santan ni sahabat-sahabat bolehlah menggunakan secukupnya. Tengok, lihat kepada kadar ikan yang hendak dimasak. Jumlah ikan yang hendak dimasak ya. Kita kacau hingga sebati. Dan kita masukkan sekali asam keping. Sementara kita nak menunggu kuah kita mendidih, bolehlah kita potong sedikit lemon ini untuk kita masukkan dan kita perahkan ke dalam menu kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rashid. Apa itu ya Rashid? Wow. Begitu pantas, begitu cepat ya mendidih. Maka kita perlu kacaukan selalu sebab ia santan supaya tidak pecah minyak. Jadi kita kecilkan sedikit api. Kita minta dengan Allah ya Muqsi. Allahumma ya Muqsi, supaya Allah memberi keseimbangan pada santan ini supaya santan ini tidak pecah minyak. Kita boleh saja terus masukkan ikan jebundu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sementara itu, kita boleh potongkan tomato ni. Kita potongkan terung, maaf ya. Terung. Sebab terung ni dia lambat empuk. Jadi kita kena masukkan sekali pada ikan. Dan cara motongnya terpulang kepada sahabat-sahabat. Eh, sahabat-sahabat nak potong bagaimana, terserah. Alhamdulillah, nampaknya ikan kita sudah masak dan santan kita juga tidak dipecahkan minyak. Tak pecah minyak. Diberi keseimbangan oleh Allah ya Muqsi. Jadi, kita masukkan garam secukup rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Muqsi. Dan kita masukkan sedikit bahan perisa. Kemudian kita masukkan sekali dengan tomato untuk hiasan. Bismillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahumma ya Hamid ya Majid. Hanya Allah yang layak dipuji-puji. Hanya Allah ya Ahad, ya Wahid, ya Samad yang layak disembah. InsyaAllah kita lihat di sini. Kuah kita pun dah mula didih. Kita didihkan sekejap saja untuk sebatikan bahan-bahan tadi dan juga garam serta perisa. InsyaAllah dah siap. Kita boleh tutup api. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita nak hidang masakan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai kita memasak menu kita hari ini. Masak lemak cili padi ikan jemudu. InsyaAllah mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak pekat. Santannya cantik, tak pecah minyak. Bismillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sedapnya. Baiknya Allah ya Bar ya Karim. Santannya terasa. Ladanya juga terasa.
garam, limau, semua cukup. Kerana Allah yang mursi, menyeimbangkannya. Allah yang mukit, yang mencukupkannya. Inilah kebaikan Allah yang bar, ya karim. Allah yang razak, memberi segala nikmat rezekinya kepada kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang syakur ya razak atas segala nikmat rezeki yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan rezeki yang diberikan oleh Allah yang razak ini diberi manfaat oleh Allah yang nafa' kepada kita. Untuk kita ini memanfaatkan rezeki ini untuk kita kembali sujud kepada Allah, kembali bersyukur kepada Allah, kembali memuji dan memuja kepada Allah jua. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah yang setia menonton channel Raudatul Mawfirah. InsyaAllah kita akan terus lagi dengan resipi-resipi akan datang. Untuk itu, sama-samalah sahabat-sahabat like, subscribe dan share kepada sahabat-sahabat yang lain agar lebih ramai lagi sahabat-sahabat di luar sana mendapat manfaat kepada kita. InsyaAllah kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada sponsor pakaian saya iaitu Khaira Zara yang banyak sangat memberi bantuan dengan menyediakan dan sponsor kepada pakaian-pakaian sepanjang saya bersiaran untuk Raudah Kitchen ini. Terima kasih juga kepada E-Skill Production yang tidak henti-henti untuk menyinarkan hidayah Allah untuk sama-sama kita mendapat redha Allah dalam dunia dan juga di akhirat kelak. Maka akhir kata bagi saya, bertemu saya pada masa akan datang dengan resipi-resipi dan zikir-zikir yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ibu Haryati daripada Raudah Kitchen, insya-Allah.